Oke. So, hari ini saya pakai baju Naruto. Lepas itu saya pergi keke hari ini. Saya pergi keke ambil item. Tidak penting. Tidak macam selalu, selalunya barang penting. Hari ini tidak, cuma iyalah. Siap. Hujan sejak berlebata akaso memang kena cabutkan. Ada bunyi guys, semua motor. Kenapa jam ni? Astaga, tu COVID masih banyak bosku. Jangan kamu begitu, bah. Kamu mau pergi mana ini? Ramai-ramai ini. Sendiri pun di sini. Cuma bezanya aku pakai motor, kamu pakai kereta. Kenapa? Ongoy ando kau titingai arah ramai deh.
Oh, harus ada polis. Spot check. Memang Obilo. Oh iya, cek, good. Nah, dalam cek ini bus. Nah, ambil laporan. Ada polis. Jangan main-main kalau orang bertugas. Macam tuh filter air, guys. Apa nih, jalan kiri, jalan kanan, jalan kiri. Kenapa begitu? Yes. Thank you very much. Nah, sudah tukar blok. Annoying lah bosku. Bagus buka. I'm so sorry. Dan halo, salam sejahtera. So, tadi saya dari KT. Jadi saya guna kasut ini dan saya letak ini. Dia adalah satu gadget yang baru.
supaya AC punya kasut tidak rusak. Saya sangat suka pakai kasut boots nih, sebab dia tinggi. Oke, saya buka. Nah, ini efek daripada tuh clutch lah. Dia tinggi 1 inci. Jadi bila saya pakai Yamaha MT25, dia betul-betul barisnya satu confident lah, sebab saya tinggi kan. Jadi saya mudah untuk mengendali tuh moto. Bila traffic jam saja, saya berhenti dan memudahkan saya untuk letak kaki di jalan raya lah. Tapi masalah dia, kasut ini saya brand Louis. So, saya memang minat jenis kasut brand nih. Semua kasut saya mostly saya pakai Louis Cooper. Kenapa saya minat kasut nih? Dia punya brand, sebab dia punya desain, dia punya kasut dalam tuh dia kasih lebar itu tapak. Oke, okay, dari ujung sini ke ujung sini. So, semua kasut yang pernah saya beli, dia punya panjang tuh dia punya panjang sesuai dengan kaki saya. Cuma dia sempit di sini. Untuk brand Louis ini, majority ataupun hampir semualah asal dia punya brand nih, dia very smart nih, no? Dia kasih lebar di sini. Dan kebanyakan orang Sabak nih, orang dusun Sabak nih, orang kami ini tinggal di kawasan bukit, bukit kawasan gunung. Jadi kami punya tapak kaki, dia punya tepi itu lebar sini. Measurement dia dari sini, lilitan dia itu lebih besar dan dia punya muscle kaki itu nampak lebih keluar. Jadi kasut ini paling sesuai lah. Malangnya bila saya pakai guna moto dia kena nih. Jadi jalan penyelesaian dia saya guna ini, tapi dia tidak stabil. Jadi saya try 1 hari pakai, macam tidak selesa. Dia memperlambatkan saya dan dia increase apa tuh reduce ya punya awareness ataupun fokus semasa saya buat moto. Jadi tidak bagus lah, biarlah dia kuyak, pakai sampai kuyak kasut nih. So masa akan datang mungkin saya akan cari brand lain yang ada kabel sini besi. Ini saya tidak ambil yang ada besi sebab saya mau dia ringan dan selesa. Tapi memang selesa guys. Makin laju motor kau bawa tuh, kawasan kaki tidak terasa panas dan dalam dia ada banyak pengudaraan. Pengudaraan. So kaki saya size 41 lah, mengikut standar Louis. Saya tahu macam mana pronunciation-nya, either Louis Cooper ataupun Cooper. Because it's CUP Cooper. Okay, so thank you for watching my YouTube. This suit is good sebab dia tinggi 1 inci guys. Jadi saya pun naik jadi tinggi lah kono 1 inci. Jadi yang ini hanya perhiasan sajalah. Mungkin saya ada cara lain, satu pikir macam mana supaya dia tidak boleh bergerak. Yang ini memang sangkut di sini, tapi tidak tahu kenapa dia sangkut dengan itu clutch kan. Dia grip, bila aku kasih masuk, ini dia akan terpindah dari sini, lama-lama pindah ke sini. Dia terpusing begini. Jadi tidak nampak smart lah kan. Oke. Okay.